Sobat yang berbahagia, semua orang ingin hidup sehat. Keinginan untuk hidup sehat begitu tinggi. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang sehat. Alkitab mengajarkan kepada kita tentang hidup sehat. Ketika kita berdoa dan harap supaya hidup kita sehat dan diberi Tuhan kesehatan. Kesehatan yang sempurna hanya berasal dari Allah. Sebagai orang percaya, kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga agar kita tetap sehat. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu ialah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bagaimana hidup sehat menurut iman orang percaya sesuai dengan firman Allah? Yang pertama, hidup dalam keseimbangan. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan. Tubuh sehat tapi jiwa sakit akan disebut orang gila. Sebaliknya, jiwa sehat, tubuh sakit, hidupnya akan terbaring di tempat tidur. Jika roh sakit, akan mengalami kerasukan dan kehilangan arah atau tujuan hidup dan hidup di dalam dosa. Hal yang kedua, hidup dalam pengendalian. Yesus melayani tidak 24 jam, tetapi ia memeluangkan waktu untuk istirahat bersama murid-murid. Dua pribadi diatur olehnya. Demikian kita harus bisa mengendalikan hidup kita supaya keluarga kita tidak terabaikan. Dan hal yang ketiga, hidup di dalam sukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ingat, kebaikan, kesetiaan, perlindungan, pertolongan, dan berkat Tuhan. Selalu mengucap syukur dan selalu bersukacita di dalam nama Tuhan. Pola hidup yang bagaimana tadi yang kita lakukan agar kesehatan ilahi menjadi bagian dari hidup kita? Salam, Immanuel.